kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN dengan menggunakan SOP sedia ada. Oleh itu, kita masih berada dalam fasa pertama. Terus patuhi arahan pihak berkuasa dan kekal berada di rumah sekiranya tiada urusan penting dan mendesak. Terus kekal penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Terus amalkan perlindungan diri 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear, memakai pelitup muka dan worn. Sentiasa berwaspada. Tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum mendaftar untuk menerima suntikan vaksin, segera daftar melalui aplikasi MySejahtera atau laman sesawang www.vaksincovid.gov.my atau menghubungi talian 1-800-88-8828. Sila hadir ke pusat program vaksin mengikut waktu dan tarikh yang telah ditetapkan. Terus komited budayakan norma baharu. Bersama-sama, kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Hashtag kita jaga kita. Hashtag menang bersama. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Perundangan Malaysia Negeri Perlis.